Okey. Kita ada manusia mungkin ikhlas tapi dia salah. Ikhlas, orang boleh berlaku ikhlas. Ikhlas salah satu syarat supaya amalan diterima di sisi Tuhan. Tapi untuk amalan itu menjadi makbul, untuk amalan itu menjadi diterima, accepted di sisi Allah Ta'ala, hendaklah dia bukan saja ikhlas tapi dia ikut formaliti yang telah ditetapkan oleh Allah. Format tu format hak Tuhan orang turun. Cara tu cara hak Nabi ajak. Jadi mestilah dia ikhlas dan dia ikut apa yang Nabi SAW ajar. Jika membabitkan soal ibadah khusus, dia sama hak macam Nabi tunjuk. Jika membabitkan soal ibadat umum, seperti apa? Sedekah. Seperti apa ibadat umum? Seperti bercakap baik, seperti tolong orang. Yang ni dia mestilah tak melanggar peraturan-peraturan Islam. Tapi kalau ibadat khusus, dia mesti sama. Macam sembahyang mesti sama macam sembahyang Nabi. Dia tak boleh buat sembahyang sendiri. Saya kadang-kadang kita kata malam, bila kita kata tak ada pagi-pagi raya ni duk pi menangis kat kubur ni. Kan? Dia kata apa salahnya? Daripada tak pi langsung. Kita kata dia ada doa, ha, nak pi mungkin boleh pi. Tetapi dia tak ada kelebihan. Macam orang kata, apa salahnya kita nak baca Yasin malam Jumaat? Kita kata, tak salah. Baca. Yang salah, apabila awak mendakwa, di sini adanya kelebihan yang tak ada pada malam lain. Itu salah. Tapi kalau nak baca malam Sabtu, malam Selasa, malam Ahad, bacalah. Kan? Pi nak pi ke kubur. Pi hari apa? Biasa lah. Kok kata pi pagi raya pahala lebih, mayat naik balik ke atas roh duk bersalaman kita, tak ada. Kok hari tu roh boleh keluar mai duk tengok, tak ada. Dan kemudian kita buat benda yang mukhalafah dengan sunnah, orang suruh gembira kita pi sedih. Kita tak betul. Artinya yang tu kita kena follow, kita kena ikut sama macam mana yang Nabi SAW ajar. Nabi SAW. Dalam ibadah umum, kita nak buat sedekah, kita sedekah tak apa. Tapi tak bolehlah kita pergi sedekah tempat-tempat yang menimbulkan maksiat, kan?